Dugaanku gitu sih. Okay, senjatanya bisa Maybe dipindah. this will change that bouncer's mind. Don't be a pain, Kenny. We're in. It's cool. Stupid pinball. I offer a little kiss in action. Kita lagi cari jalan nih ya, cari jalan untuk masuk ke dalam. Tapi kita kebingungan mau cari jalan mana? Gelap. Sini mungkin ya. Ini ada bal. Could you drag this crate over there? I can't do it. I'm just a weak girl. Oke, ini bisa digeser. Yeah, sure. Mungkin ini salah satu petunjuknya, guys ya. Kita bisa menggunakan ini. Kotak besar nih. Tapi jalannya kemana? Nah, pertanyaan itu, guys. Jalannya kemana? Kita sudah dapat alatnya, tapi kita nggak tahu jalannya kemana. Kita simpan dulu senjata ya. Oh, tahu, tahu. Nah, mungkin lewat sini bisa kali, guys ya. Lewat lewat balkon. Kita coba. Oke. Nah, kan bisa. Betul. Tebakanku betul, guys. Dikunci dong. Tetap aja guys nggak bisa masuk, dikunci. Oh bisa, lewat jendela bisa. Nah kan mereka lagi party di atas guys. Tumbuhan yang merayap. Kayaknya sumber masalahnya ini guys kan, tumbuhan ini. Soalnya dari tadi, dari awal-awal game kan kelihatan itu tumbuhan itu. What is this mess? Well, people had fun. Oke, sekarang kita ada masuk dalam ruangannya. Dan ruangannya ya seperti ruangan apa ya? Asrama mahasiswa kayaknya. Asrama mahasiswa. Dan kedengarannya kacau balau guys ya di dalam. Ada apa? Strange little Oke, okay. key. Kita dapat satu kunci. Kunci apa itu? Aku juga nggak tahu, guys ya. Oke lah. Kita cari-cari petunjuk lain. Kayaknya game ini juga ada kayak apa gitu, kayak game teka-teki gitu, guys ya. Game survival. Yang kita harus cari apa tuh? Petunjuk-petunjuk dari di sekitar. These engravings. They're hiding something. Respect. Oke, kita dapat kode berupa angka 1873. 1873. Jadi kita harus ingat guys ya. Siapa tahu nanti di dalam lanjutan game ini angka ini akan dibutuhkan ya. Pasti dibutuhkan 1873. Oke, kita ingat. Angkanya 1873. Oke, kita udah dapat dua gua petunjuk dari sini ya guys ya. Kita cari-cari lagi. Oke, ada yang teriak dari sini kayaknya. I'm hurt and they've killed my boyfriend. It will soon be your turn. Take the gun in the billiards room. Oke, kata si cewek ini cowoknya telah dibunuh.
Kita tanya lagi. They're killing each other. The gun is in the safe in the games room. Mereka saling membunuh satu sama lain. Oke guys, dari sini sudah kelihatan misteri gamenya nih. Gamenya udah mulai memperlihatkan keangkerannya guys ya. The code for the safe must be hidden somewhere in the corner. What a nightmare!